Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita kembali jadi pelayan untuk semua pelanggannya Roti O yang ada di mall di Bekasi. Nah, saya hari ini standby sudah dengan seragam, ya, seragamnya Roti O yang siap untuk melayani semua pelanggannya Roti O. Wah, ini sudah kumpul sepertinya, sudah rame. Saya juga sendiri antusias banget ya, mau lihat siapa aja sih yang hari ini akan datang untuk langsung saya layani. Sekarang saya ada di Summarecon Mall Bekasi, ya, bersama Mbak Lika dari Roti O, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Spesial hari ini kita akan mengadakan campaign beli Roti O langsung dilayani oleh brand ambassador Dude Harlino. Betul. Aduh, apa kabar semua? Wah, iya ya. Ah, aduh, alhamdulillah, terima kasih sudah datang di Roti O. Iya. Aku juga ya. Oke. Ini sekarang saya mau ngobrol dulu sama siapa namanya, Mas? Iqbal. Oke. Iqbal tadi udah beli berapa? 10 Roti O. Langsung 10. Tapi ibunya lagi sakit ya. Semoga cepat sembuh ya ibunya ya. Amin. Oke. Sip. Kita udah foto bareng belum? Belum. Iqbal dari Sleepy. Wah, dari Sleepy ke Bekasi. Iya. Luar biasa. Jadi Fahmi ini beberapa kali datang ya acara kita di Roti O. Tapi hari ini saya sampai sini jam 4, dia jam 12 sudah sampai. Nongol. Oh, luar biasa. Mau pesan apa sekarang Fahmi? Roti. Roti berapa? 10. Oke, sip. Langsung saya layani ya. Oh iya, berarti dapat dong dia. Oke, nanti dapat hadiah tumbler ya. Pertanyaannya gampang dong. Okay. Ini apa kabar semua ibu-ibu? Sehat ya? Iya. Oke. Berarti banyak yang jomblo ya di sana ya? Iya. Adanya siapa ngumpet di belakang? Iya, di belakang. Sama loh, Om juga malu loh. Mau pesan apa, Ibu? Yang sundae. Ice cream sundae. Bisa coklat atau vanilla aja ya, Kak? Coklat aja. Oke. Okay. Adanya suka ice cream nggak di belakang? Namanya siapa? Namanya Kanza. Kanza. Kanza? Ya, oke. Okay. Nanti kita foto ya, Kanza ya. Iya. Kita foto ya. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar? Hei, siapa namanya? Siapa namanya ini? Iya. Wah, ganteng banget. Mau pesen apa? Mau pesen yang 10. Yang? 10. Yang 10 ya, oke. Okay. Adik umurnya berapa? 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah. Sip. Jadi anak soleh, pintar, berbakti ya. Jadi pemimpin ya. Pemimpin yang baik, insya Allah. Suka roti? Oh, enggak, adik? Suka. Kita beli kalau berangkat ya. Iya. Yuk kita foto dulu, yuk sini kita foto dulu. Assalamualaikum, apa kabar? Mbak siapa? Asmi. Mbak Asmi, dari mana? Saya dari Bekasi Timur. Mau pesen apa Mbak Asmi? Mau pesen kamu roti, aku
Romboloni. Ya, sama roti O-nya yang pakai es krim coklat. Es krim coklat. Suka es krim pasti. Iya, makanya pesan ya. Coklat silakan. Satu aja. Sama. Oke. Okay. Coklatnya satu ya. Jadi 45.000. Pembayarannya mau apa? Kiris. Siap. Punten Mbak, mohon maaf. Oke, okay. Makasih ya. Thank you. Mau pesan apa Mbak? Ya. Oke. Okay. Yang ice coffee tapi yang biskuit. Biskuit. Orega, kopi Orega ya. Mbak siapa namanya Mbak? Susan. Susan ini juga kerja di dekat sini ya? Iya. Oh, di samping. Berarti sambil kerja suka beli di sini ya? Iya. Terima kasih banyak loh Mbak. To the city street. Radio Tensia di Lutelas Bay. Terima kasih. We rise like tall buildings as a chemical. Nisa. Nisa ini? Nova. Oke, okay, sip. Mau pesan apa? Bingung ya? Kelas berapa? 6 ya? Kelas 5. Cita-citanya mau jadi apa? Main bola. Kayak Ronaldo. Wih. Suka main bola dong pasti. Jadi kiper apa striker apa? Striker. Wah. Luar biasa. Waduh. Suka ice cream sayang? Suka. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung kita kasih hadiah ya. Selamat dapat satu roti O. Nanti yang mix. As the hours pass, we're gonna do it all again. Boleh salaman gak kita? Pasti hobinya main bola. Oke. Mau pesan apa sayang? Mau pesan apa? Yang 10. Apa? Yang 10, oke. Ada promo yang buat 10 ya. Pak, ada aku yang ulang tahun. Kiosi? Iya. Oke. Selamat ulang tahun buat Kiosi. Semoga jadi anak pintar. Jadi anak yang berbakti dan jadi pemimpin buat Indonesia. Amin. Sate Mas Ukur. Iya. Nah, lembaga. Pesanannya udah? Nah, dikasih sate. Semua ini orang awam nih. Iya. Oh, ini mbaknya? Padang. Oh, Padang Kota. Oh, enggak. Enggak apa-apa. Tapi suka makanan Padang ya? Iya. Kita foto bareng yuk. Yeay. Kita foto bareng. Sudah ada ice creamnya roti O yang rasa coklat, langsung kita coba aja nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Seger. Rasa coklatnya berasa banget. Pas nih buat cuaca lagi panas, nikmatin ice cream roti O yang rasa coklat. Wah, recommended nih, harus coba nih teman-teman ya. Wah, ada core-nya lagi. Wah, ini dia, ini yang lagi viral nih ya. Ice cream roti O. Jadi roti O lagi hangat, dibelah tengah-tengahnya dimasukin ice cream, perpaduan hangat dan dingin. Penasaran ya, bismillah. Wah.
Jadi es krim dengan roti O yang baru mateng. Ih, kombinasinya enak banget ini, Masya Allah, enak banget. Wow. Dingin, manis, coklat, kopi, hangat roti O-nya. Wah, ini kombinasinya dahsyat banget nih. Enak banget, enak banget. Oke, teman-teman. Recommended banget. Ice cream roti O, perpaduan antara ice cream dengan hangat dan crispy dan kopi dan coklat. Aduh, luar biasa. Silakan dicoba ya. Saya habisin dulu. Wah, ini sekarang saya mau coba nih sundae vanilla ice cream-nya roti O. Wah, tampilannya nih menggugah selera. Es krim vanila dengan coklat dan juga ada potongan-potongan biskuit nih sepertinya ya. Nih kita coba langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Waduh, Masya Allah. Nikmat. Nah, ini saya padukannya ya. Es krim vanila, coklat dengan potongan-potongan ini nih, es krim biskuit-biskuitnya nih. Wah, enak banget teman-teman. Ini enak banget benar-benar, Masya Allah ya. Kalau makan ini jadi kebayang anget-angetnya roti O. Aduh, kalau digabungin enak banget juga nih. Jadi harus campur-campur gini nih, semakin lezat. Oh, Masya Allah, enak banget. Oke, sekarang saya akan cobain namanya Float O. Ya, jadi varian minuman dari roti O dikombinasikan dengan ice cream vanilla. Tampilannya ini yang saya pesan ini adalah cappuccino ya, cappuccino. Jadi kopi, kemudian di atasnya dikasih ice cream vanilla. Coba dulu ice creamnya, bismillah. Enak banget. Coba kita kombinasikan dengan kopinya. Wah, enak banget ini. Cappuccino dengan ice cream. Rasanya lucu banget. Coba ya. Wah, ini untuk para pecinta kopi. Ini recommended banget ini, harus dicoba ya. Jadi kayak minum kopi dengan ice cream. Taste-nya itu enak banget. Enak banget. Mantap. Harus coba Float O ya teman-teman ya. Recommended banget. Kalau ice cream-nya memang kita coba pakai sendok nih. Langsung minum. Waduh, enak, Pak Ajib, mantap.